Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah tanggal 16, baru ini kita update. Sorry, minta maaf ya buat teman-teman. Jadi agak kurang update. Tapi tenang aja, kita tetap bakalan konten terus. Karena kemarin kondisi fisik saya juga agak ngedrop ya. Karena udah kecapean banget ya. Karena di luar saya bantuin showroom jualan juga, ada juga yang pembelian di luar showroom ya. Jadi memang banyak banget kesibukannya. Nah, ini dari PT Hang Tua Perkasa Motor ada yang baru nih. Cakep banget ya. Warnanya emas, ini 2011 HDV. Mobilnya udah ready banget, warna terbaru ya, warna terbaru 2022. Warnanya matching habis. Tapi sesuai ya. Keren banget nih. Oke, Pin punya inspirasi terbaru nih warnanya. Ini mirip mobil YouTuber ya, Atta Halilintar ya, warna gold. Tapi ini yang emasnya tuh nggak terlalu kilat gitu, jadi keren banget gitu. Karena kalau terlalu kilat itu malah nggak cocok ya ditaruh di truk. Ini pas banget warnanya, pas banget. Nih, jadi lebih spesial lagi di dalam nih. Saya kira bahan sekelasnya jok itu nggak ada warna ini, dan ini ada. Spesial banget nih untuk truk ini, luar biasa nih, sampai plafonnya, joknya, warnanya gold, luar biasa. Ini keren banget nih. HDV 2011 ya, keren abis ya, matching ya. Nah, ini sudah ready unitnya. Sampai hari ini masih free ya, karena kebetulan nih baru jadi juga. Nanti pasang terpal juga dia. Bisa juga nggak pasang terpal, atau pasang terpal bisa. Untuk plang sampingnya juga udah terpasang. Nah, ciri khas Hang Tua dia pipanya nggak yang besar ya, yang kecil kalau untuk tiangnya nih. Yang ininya ukuran 2 in dia nggak pakai dok roda. Itu ciri khas PT Hang Tua Perkasa Motor. Bannya sudah ready. Ini udah ready banget mobilnya, jadi buat harganya saya nggak sebutin ya, DP-nya aja. DP-nya itu 100 jutaan, ansurannya nanti BWA aja. Nomor ada di deskripsi ya, langsung sama Rani, sales marketingnya PT Hang Tua Perkasa Motor. Nah, jadi HDV 2011, bak mati, bak lintas ya bahasanya. Ini untuk warna terbaru ya. Jadi belum ada orang pakai warna ini ya untuk truk. Kalau di Jawa sana mungkin ada. Kalau di Riau, saya rasa ini yang pertama ya. Keren banget nih warnanya, cakep banget. Nanti ada warna yang terbaru lagi. Ada 2 unit lagi warna terbaru lagi, masih proses penggarapan ya, penggarapan. Keren banget nih bro. Nah, untuk bagian belakang, yuk ke belakang yuk. Lampu remnya kita kupas tuntas. Ini untuk lampu stop lamp belakang seperti ini nih. Dia pakai yang orisinil, belum yang LED ya. Dia pakai yang orisinil. Keren. Pembeknya seperti ini bagian belakangnya. Jadi untuk kepala sama bak benar-benar cocok banget ya warnanya. Asik banget lihat warnanya ya, warna gold di PT Hang Tua Perkasa Motor. Jadi untuk saat ini mobil ini masih free ya. Nanti setelah kita naikkan konten di upload, biasanya hitungan 2 hari atau seminggu paling lama pasti terjual. Karena yang nonton di channel 514 tuh alhamdulillah banyak banget. Jadi memang teman-teman suka nongkrong ya, nongkrong di channel 514 itu nungguin ya updatean kita terbaru. Updatean terbaru begitu saya upload langsung beribu yang nonton. Alhamdulillah nih, terima kasih yang udah support channel 514 ya. Jadi makanya mobil ini kalau kita upload itu bakalan gak lama lagi. Jadi teman-teman boleh langsung nanti misalnya mau telepon saya, atau langsung kesini juga bisa, atau nomor telepon Rani-nya. Rani ada di deskripsi ya, ada nomornya langsung gitu. Wah, warna Atta Halilintar ya, keren banget.
Nah, nanti untuk warna terbaru yang lain juga ada, kita bakalan tetap buat kontennya. Walaupun nanti misalnya mobilnya udah dipanjer orang, tapi kalau yang untuk spesial warna-warna seperti ini diubah warna, itu saya izin buatkan konten dulu. Nah, ini mumpung masih free, jadi boleh nih langsung aja hubungin kita ya, atau hubungin Rani, atau datang langsung ke HPM Hang Tuah Perkasa Motor, tepatnya di Jalan Arifin Ahmad ya. Arifin Ahmad itu ya di Arifin Ahmad, di depan Raun-Raun, deket dari SPBU, gampang banget carinya. Cuman showroom truk satu-satunya di sini ya, jadi cuman ada satu. Kalau yang lain mungkin ada, tapi di ruko ini spesial nih, punya dia, tempatnya gede banget ya, punya Ko Kevin. Oke, inilah updatean terbaru ya, HDP 2011. Untuk DP-nya 100 jutaan aja. Untuk ansurannya nanti by WA ya, langsung telepon ke Rani. Mungkin itu aja ya updatean terbaru kita. Cepetan dipanjer, nanti kelewatan, nanti habis duluan. Updatean terbaru ya, udah bumpernya jet boost. Pokoknya udah tinggal gas aja nih, warna terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.